apa? Korang saja. Ke ada yang tak nak komen apa-apa ke? Kita nak komen apa-apa ke Fiz? Aku saja mak teman ke family teman? Dua komen eh. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon Hafiz Rushdi tetap mengambil pendekatan mendiamkan diri daripada mengeluarkan komen berhubung kehadirannya di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam hari ini. Aktor berusia 29 tahun yang mengenakan sud kelabu bersama songkok itu tiba di mahkamah bersendirian pukul 10.50 pagi. Walau bagaimanapun, kelihatan ibunya Haniza Ibrahim terlebih dahulu berada di perkarangan mahkamah menunggu kedatangannya. Namun, seperti Hafiz, wanita yang juga seorang guru itu lebih selesa mendiamkan diri apabila enggan menjawab pertanyaan wakil media. Hari ini, pelakon tersebut dan isterinya Nurul Syuhadar Mat Syukri menghadiri sebutan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.